jua. Nanti Bapak Turara Seninaus, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini. Dan tadi saya sudah beli lauk dan hari ini kita agaknya masak apa? Jom kita tengok sama-sama. Oke, hari ini saya akan mengikuti saran dari darling semuanya, yaitu mencuci dulu ikan bilis yang saya beli kemarin. Rupanya kenapa ikan itu masin sekali pemirsa? Ini tidak lain adalah ulah daripada si penjualnya. Oke. Ini ulah apa? Rupanya yang jual ikan bilis ini tuh dia selalu siram saja ikan bilis ini pakai air garam biar dia lembab, terus senantiasa berat timbangannya. Jadi dia siram air garam, makanya masin semasin-masinnya. Kalau enggak ini saya beli pun murah, mana ada langsung masin. Saya beli ini tadi. Di lain kedai tadi ini 25.000. Lain di langganan saya 2-3.000. Mahal kali itu orang buat. Terus saya beli tape. Hari ini kita masak pucuk kepaku. Kita basuh dulu ya. Ini saya masak hari ini semua. Habislah. Biar udah habis bayang-bayang keman. Eh, bros giginya, boy. Sudah lama saya buat ini dan saya tengok lah. Baunya pun lain lah pemirsa. Saya sudah tandai yang jual ikan ini, bila-bila saya tak akan beli lagi sama dia ikan apapun. Memang ikan ini kita beli pun kemarin lembab saja. Dia siram air masin, air garam. Selalu ada selalu yang bagi tahu saya. Kebetulan dia pun juga kerja-kerja kayak gini. Biar berat kilonya katanya. Oke, ini kita tengok nanti apakah masin ya. Ini dah netes airnya. Oke, sekarang saya ambil panas. Suami saya terus tolong. Oke, ini kita rendam dulu. Tadi saya beli tape. Ini tapai kesukaan saya. Mari kita rasakan satu ketapeannya pemirsa. Wow, ini kalau udah sejuk nanti lagi sedap. Sedap. Ini simpan petias. Oke, pucuk pakis 2 ikat seringgit. Kita mau masak hari ini. Hari itu memang ada, saya nampak hari itu boleh ambil pucuk paku pemirsa. Saya belum jalan pun saya sudah nampak ratus-ratus pacat ada. Daripada nanti saya dapat pucuk paku habis uang saya untuk transfusi darah, kita beli aja lah. Dah. Mana boleh ambil pucuk paku? Tengok saja. Putar mari sudah hilang. Belakang rumah itu nge, banyak pucuk paku, pacat banyak kali. Mana rumah? Belakang rumah mama. Karena ada sana kolam. Orang gali dulu buat lubang. Sana semua paku ada. Paku ada, pucuk paku ada. Kan? Ada, enggak ada orang ambil, besar-besar kali pacatnya situ. Kenapa tak bagi tahu saya boleh ambil? Kamu enggak takut pacat? Saya takut pacat dengan orang. Banyak kali. Banyak pun saya takut. Gini kan kalau kawin sama lelaki yang sangat-sangat rare pemirsa. Ya. Dia rare punya lelaki. Ayo. Ini karena kita beli, jadi sampai mana boleh dipakai kita pakai ya. Tengok tuan. Pucuk pun enggak ada. Hah? Hah? Saya minta pun tak takut. Pacat dan takut. Macam itu nanti kita ambil. Itulah mamak bilang selalu nakku. Apa? Kalau masuk bilik mandi bawa tuala. Kalau yang dibeli ini pemirsa enak. Janji masih ada pucuknya udah. Bangkotan tua bangka tuanya pun ambil saja dia. Ambil tuala sikit untuk mboy maha. Oke, ini pakisnya udah selesai saya basuh. Selesai saya buang yang tak perlu. Yang boleh dimasak saya ambil. Sekarang saya basuh dulu pakunya. Oke pemirsa, saya sudah siapkan semua bahan-bahannya. Yang pertama kali kita masak sambal dulu ya. Saya masak sambal ikan bilis dengan telur ayam.
Terus ada semalam suami saya masak ikan, ada lagi sisanya. Semalam saya kasih panas, ini mau saya kasih panas lagi. Terus untuk lauk kita pagi ini, ya kan? Ini dia pemirsa, ini juga saya mau kasih panas biar dulu dia sejuk periuknya ini. Periuknya ini sejuk banget. Oke, ini saya mau buang air panasnya, harap-harap ianya jangan masin lagi lah. Saya pun tak tahu lagi kayak mana buatnya ini. Lauk kali pun. Ya, ini kita masak. Ini untuk sambalnya. Ini ada bawang merah pemirsa, 5 ulas. Bawang putih ada 4 ulas. Terus ini cabai merah besar, agak banyak juga ini. Terus saya tambahkan cabai rawitnya. Nih, ada 5 biji lah cabai rawit. Tomat. Oke, kita blender. Sambilis pun letak letup kah? Oke. Sekarang saya mau pecahkan telurnya. Biar cukup sambal ini sampai petang, enggak usah lagi saya masak. Ma, melutik-lutik tengok. Ini saya tambahkan. Saya campur ya sambal ikan bilisnya dengan cipuk. 6 butir telur. Kalian tahu kan kalau singkong sudah turun ke dapur, perutnya sudah lapar. Banyak minyak lah. Satu kali aja buang itu, tuang. Cukup. Awas ya. Emang minyak banyak. Sayang, saya buat sambal lah. Mana ini telur lah? Sama ikan bilis. Apa macam mau buat? Iya, tak berapa kali basuh, lepas lendam lagi air panas, lepas basuh lagi. Iya. Dan kalau tak payah beli lagi lah. Bagus. Mau masak ikan masin, masak ikan bilis saja pun tak. Nah, sambal ini campur. Ih, jangan, itu mudah itu. Mudah kali. Campur lah, nanti saya pun makan. Sayang, itu untuk ulam, bukan untuk masak. Masak pun ya rup-rup juga. Oke, ini kita udah pecah minyak ya. Tadi suami saya tambahkan jengkol. Biar saya pun makan, katanya. Dia kalau mentah nggak mau makan. Kalau udah masak, dia mau makan. Sedikit lagi kita tunggu dia punya pecahan minyaknya lah. Biar kita punya sambal nih betul-betul masak. Udah pecah minyak, udah masak. Kita masukkan telur dan juga ikan teri dikitik-kitik. Badan nyeri karena rematik. Iya. Saya sudah tambahkan garam. Ya kan, penyedap rasa sedikit. Sedikit gula putih. Beginilah sambal yang saya inginkan. Gak banyak minyaknya. Jadi suami saya nanti gak bising dia. Pastikan semuanya udah terkena sambalnya ya. Oke, sekarang ini kita udah masuk proses pemasakan pakunya ya. Udah pecah minyak, bumbunya kita masukkan pucuk pakunya. Berapa ini? Murah tadi, 2 ikat cuma 3.000 buatnya. Tadi itu Mama Madan. Mama Madan belinya 2 ikat 5.000. Kenapa? Lain toke diambil. Yang itu yang perempuan lewat-lewat selalu kan. Dia mahal kali apapun. Iya. Oke, kita masukkan airnya ya. Atau saya angkat dulu bayar sekolah. Belum makan dia. Tak apa, dia orang main-main dulu. Baris dulu. Ayolah, saya mau makan. Ini mau makan, aku udah masak ini, nak. Ya. Nanti lapar nih gedemboy, masuk garam. Angkat kipas, nakku. Panas sekali. Oke, pemirsa, ini kita mau makan. Oke, pemirsa, video kita untuk pagi ini saya rasa sampai di sini saja ya. Kita mau lanjut ke season makan. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye.